sanggup nggak kita? Kalau aku cuma ngomongnya begini aja lah, jangan deh dulu ngomongin Israel, Palestina dengan konstelasi tadi negara-negara besar sedang bergumul di sana. Depan mata kita nih, dan ada udah setengah kakinya ada di ASEAN kok. Siapa? Cina, tentang Laut Cina Selatan. Itu aja dulu diberesin gitu. Itu ancaman bagi Indonesia ya berarti ya? Loh, ada, itu kan di depan mata kita. Kalau di sana Israel mau ada apa-apa ya masih jauh lah gitu. Paling gak juga roket-roketnya misalnya ada yang nyasar. Loh, kalau Cina marah tentang ada apa-apa di Laut Cina Selatan, kena kita. Kena kita pasti. Karena radius Cina itu udah sampai jauh sekali tentang kemampuan rudalnya. Misalnya. Okay. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya tuh bukan saya sekali lagi ya, saya selalu menempatkan coba taruh pandangan kita juga dari sisi lain selain Palestina. Contoh ya, Oslo Agreement. Oke. Memangnya dengan Oslo Agreement di Palestina enggak diuntungkan. Coba perhatikan, salah satu bentuk dari Oslo Agreement adalah namanya klausul bagi hasil dari Israel terhadap Palestina, dan itu tuh billion dollar diterima oleh Palestina dari Israel. Ya. Jadi sekali lagi kalau dibilang itu okupasi penjajahan, ya enggak ada bagi hasil loh kalau okupasi dan penjajahan. Ini kan hal-hal yang gak mungkin kita dalam waktu pendek bahas. Gak mungkin dalam waktu pendek kita terangkan gitu kan. Nah makanya saya bilang, paling bagus itu sebelum kita mendorong ina dan itu, harusnya kita mengenal dua-duanya dengan baik. Ya itu tadinya saya bilang, caranya apa sih kalau kenal dua baik? Ya berteman. Nah ini kan gak fair. Kita berteman dengan Palestina, which is belum dianggap negara, makanya Bang Farhan masih ngotot tadi kita dorong ke PBB. Di satu sisi, kita nggak mau ngobrol sama Israel yang jelas-jelas diakui sebagai negara oleh PBB. Selesai itu udah. Jadi gimana gitu? Jadi ini sebenarnya adalah penjelasan lengkap dari pernyataan Bu Kony bahwa bagaimana sebaiknya kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu maksudnya adalah itu begitu ya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.